Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan Clean Airbrush. Saat ini saya akan memberikan tutorial mengenai karbon WTP. Ini posisinya karbon. Pertama dipotong dulu sesuai media yang akan di karbon. Ya, sesuaikan besarnya, kalau lebih besar nggak apa-apa sih, nggak ngaruh. Kemudian ditahan dengan solasi kertas supaya kenapa pada saat penyemprotan aktivator WTP tersebut tidak akan menyebar. Fungsinya solasi tersebutnya itu sesuai ukuran, kemudian solasi sudah. Dan nanti kita ke belakang untuk proses jadwal. Jangan lupa like, subscribe, Clean Airbrush bersama. Kita akan menyelupkan ini ke air ya. Posisinya ini yang belum berada di atas, posisi yang mengkilap berada di bawah. Kita curahkan pelan-pelan. Kita tunggu sampai bereaksi. Gak usah khawatir, walaupun ini nanti di dalamnya ada gelembung. Nah, ini kan mulai ada refleks. Caranya tiup. Ini nggak bakalan kenapa-kenapa sebelum kita kasih aktivator, jadi nggak apa-apa. Saya benar-benar speed aja. Kita aktivatornya. Kita tunggu sampai ini mesin yang akan kita karbon, posisinya sesuai selera aja. Begini guys, ya. Kita bersihkan dulu. Ini bersihkan dengan air, nggak apa-apa. Waduh, tanganku yang kena aneh, yo. Ya, mudah kan? Sangat mudah sekali. Thank you. Posisinya.